Informasi selanjutnya, PLT Kepala Otorita IKN sekaligus Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyebut Presiden akan ke IKN pada 11 Agustus mendatang. Basuki menyebut besoknya atau 12 Agustus Jokowi bersama Menteri akan menggelar sidang kabinet. Basuki menegaskan jika sidang kabinet akan dihadiri oleh seluruh Menteri pada 12 Agustus di IKN. Basuki juga menyebut Presiden akan berada di IKN selama 3 hari. Kabinet itu jadinya kapan ya? Kalau nggak salah tanggal 12. 12? Semua menteri udah pasti? Semua menteri akan hadir. Ya, tanggal 11 sudah bersama, nanti tanggal 12-nya direncanakan. Itu belum direncanakan, itu sedang kabinet di sana. Melalui keterangan tertulis Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Muhammad Yusuf Permana bilang sidang kabinet paripurna akan digelar di IKN 12 Agustus. Yusuf menyebut semua menteri akan hadir dan menginap di Hotel Nusantara.